diceritakan oleh Al-Habib Al-Imam al-Gudub Alwi bin Shahab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, bahwasanya Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Shahab tatkala beliau sakit, syakahalahu, beliau mengeluhkan tentang keadaan sakitnya. Kemudian fa asyara ilaihi bis sadaqah, maka beliau diberikan isyarah untuk bersedekah. Wa qala lahu, dan berkata kepadanya, alaika bidawai jaddika, wajib bagi kamu untuk mengobati dirimu dengan pengobatan datukmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika, wajib bagi kamu bidawai jaddika, untuk mengobati dirimu dengan cara pengobatan daripada datukmu Nabiyuna Maulana Muhammad. Apa itu? Dawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Kemudian akhirnya apa? Fadzabaha sitina ra'sa ghanamin, maka akhirnya beliau menyembelih, memotong 60 kambing dan disedekahkan daging-dagingnya kepada masyarakat. Sembuh dah penyakitnya beliau tuh. Itulah jalan untuk kita menangkal bala dan menyembuhkan segala penyakit kita semuanya. Paham dong? Berkata Al-Imam Al-Gutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-mashhur radhiyallahu ta'ala anhu ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fi ad-dharain amin Allahumma amin. Idza aratta an tatasaddaqa an nafsika aw an maridin, apabila kalian hendak bersedekah, yang mana sedekah tersebut kalian peruntukkan untuk diri kalian, aw an maridin, atau untuk orang yang sedang sakit. Diri kita lagi sehat, sedekah. Aw an maridin, atau kita sedekah untuk orang yang sedang sakit. Faqul biniyatil afiyah, maka ucapkanlah, niatkanlah dengan niat afiyah. Apa itu afiyah? Keselamatan. Jadi begitu kita sedekah, kita keluarin uang atau harta kita, baik itu bentuk uang atau bentuk tadi seperti kambing dan lain sebagainya, maka niatkan yang pertama niatul afiyah, niat afiyah, niat keselamatan. Kemudian ba'da kaulika, setelah engkau mengucapkan. Nah, jadi niat tadi setelah kita mengucapkan ba'da kaulika, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni sami'tu an nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin annahu qala dawu mardakum bisadaqah wa inni udawi nafsi wa ma nazala alayya minal amrad wal asqam wal balaya bihada Allahumma ishtaraitu nafsi wa jismi fi zahiri wa batini Allahumma taqabbalhu minni innaka antas sami'ul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu syafi, Allahul mu'afi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu kita baca di saat kita bersedekah. Jadi kalau kita betul-betul ingin mendapatkan fadilah sedekah yang di dalamnya dapat menyingkirkan bala dan mengobati semua penyakit, baca ini. Ya, di saat kita sedekah tanpa kita baca ini pun Allah akan singkirkan segala bentuk bala. Tapi kalau kita yang udah sakit atau kita yang mau niatin buat keluarga kita, jangan sampai kagak baca ini doa. Fahim dong? Kita sedekah terhindar bala sudah. Amin. Itu yang dijamin oleh Rasulullah. Tapi di saat kita sudah sakit atau kita niat buat menolong keluarga kita, saudara kita yang lagi sakit, jangan lupa baca ini doa di saat kita mengeluarkan harta kita untuk bersedekah dengan tujuan mengobati diri kita yang sedang sakit atau kita mengobati keluarga kita yang sedang sakit. Paham dong? Setelah baca doa tersebut, baru niatul afiyah, minta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi pertama niatnya niat apa? Afiyah, niat minta keselamatan. Paham dong?